بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد قوم مسلمين والمسلمات yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan tentang hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita tunaikan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul yang diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang tidak ada lagi utusan setelahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi yang tidak ada lagi nabi setelahnya. Maka kewajiban kita untuk mengetahui hak-hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah al-imanu binubuwwatihi wa risalatihi. Kewajiban kita adalah beriman akan kenabian dan risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan salah satu dari rukun iman kita, adalah beriman kepada para rasul. Dan di antara para rasul tersebut adalah rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang hidup setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang hidup dan mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah wajib untuk beriman dan mengikuti risalahnya. Apabila tidak beriman dan tidak mengikuti risalahnya, maka ancaman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kana min ashabin nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, siapapun yang mendengar dakwahku dan aku diutus oleh Allah, baik dari kalangan Yahudi atau Nasrani, kemudian tidak beriman kepadaku, illa kana min ashabin nar, kecuali mereka pasti akan menjadi penghuni neraka. Kalau mereka mengaku beriman kepada Musa, mereka mengaku beriman kepada Isa alaihi wassalatu wassalam, kemudian mereka hidup di zaman Nabi diutus oleh Allah dan tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keimanan mereka batal. Maka keimanan mereka batal dan mereka dihukumi sebagai kufar ahlul kitab, dan mereka pun diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan neraka. Kemudian selanjutnya, hak kedua yang wajib kita tunaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahabbatuhu. Kewajiban kita untuk mencintainya, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang syar'i, cinta yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya, mewanti-wanti umatnya yang mereka dengan alasan cinta kepada beliau akhirnya mereka melampaui batas dan mereka mengkultuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidih wa waladih wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai menjadikan aku orang yang paling dia cintai melebihi cinta kepada ayahnya, cinta kepada anak-anaknya, cinta kepada seluruh umat manusia. Maka cinta kepada Nabi harus didahulukan, cinta kepada Nabi harus diutamakan. Akan tetapi cinta ini harus benar-benar sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian orang mengaku cinta kepada Nabi sampai-sampai mereka hulu, mereka mengkultuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam, walakin na'am wa inna ma ana 'abdun wa qulu 'abdullah wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku, mengkultuskan aku sebagaimana kaum Nasara, mereka berlebih-lebihan kepada Ibn Maryam, Isa Ibn Maryam, tetapi sungguhnya aku adalah hamba Allah, katakanlah bahwa aku adalah hamba dan utusannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dari bahaya mengkultuskan dan melampaui batas di dalam menunaikan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kewajiban kita adalah mahabbatuhu, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya
cinta sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu setelah diriku sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya Umar, tidak demikian wahai Umar, tetapi hendaknya engkau mendahulukan cintaku, cinta kepadaku daripada cinta kepada dirimu sendiri. Maka Umar mengatakan, aku mencintaimu melebihi cintaku kepada diriku sendiri ya Rasulullah. Qala al-an ya Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang wahai Umar, sempurna imanmu wahai Umar. Sekarang imanmu sempurna wahai Umar. Maka ini adalah hak yang kedua. Hak yang ketiga dari hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita tunaikan adalah tauqiruhu wa ta'zimu. Kita mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah memuliakan nabinya. Allah memuliakan nabinya, maka kewajiban kita adalah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan nabi adalah dengan memuliakan sunnah-sunnahnya. Memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghormati nabi adalah dengan memuliakan dan menghormati keluarganya, menghormati istri-istri nabi, menghormati anak keturunan nabi, menghormati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah bentuk kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika digambarkan oleh para sahabat pada saat mereka ditanya oleh orang-orang kufar, bagaimana sikap kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat menggambarkan bagaimana kecintaan para sahabat, bagaimana para sahabat menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka merasa heran bagaimana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu memuliakan. Ada apa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan wahyunya. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian, akan tapi bedanya aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita menghormati sunnah-sunnahnya, dengan kita menghormati wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada nabinya. Kemudian hak yang keempat dari hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita ta'atuhu wattiba'uhu wattaslimu lah. Kita berkewajiban untuk mentaati nabi. Kita berkewajiban untuk berserah diri dengan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada teladan yang baik, contoh yang baik pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita mengikuti dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku semua ini akan masuk surga. Illa man aba, kecuali mereka yang enggan untuk masuk surga. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah. Mereka yang mentaati aku, yang mengikuti aku, maka mereka pasti masuk ke dalam surga. Wa man 'asani faqad aba. Dan siapa yang durhaka kepadaku, siapa yang bermaksiat kepadaku, maka mereka itulah orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah di antara hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita tunaikan. Dan termasuk dari hak Nabi, kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menghidupkan sunnah Nabi di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah umat kita, di saat umat ini mulai kendor di dalam berpegang kepada sunnah, di saat umat ini mereka jauh dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat sebagian umat ini mereka membuat kerusakan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba, berbahagialah wahai ghuraba, orang-orang yang asing. Mereka siapa orang-orang yang ghuraba tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas, yaitu mereka orang-orang yang membuat perbaikan di dalam agama, orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat manusia mulai rusak, di saat manusia mulai jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
maka kewajiban kita semuanya adalah menyebarkan dakwah sunnah ini, menyebarkan ilmu yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita, di dalam muamalah kita, di dalam ibadah kita, baik di dalam pekerjaan kita maupun di dalam na'am rumah Allah subhanahu wa ta'ala, kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beberapa hak yang bisa kita sampaikan ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.